But now we are at Balai Penelitian Taman dan Sayuran Lembang, Bandung. And now in this place, we are gonna make a vlog about this. And before that, let me introduce me and my group. First, my name is Rafli Maulana Akbar, and I am from Sman 15 Kota Bekasi. I am group 4, and now my group will be continued. Behind the camera, Dava. Well, my name is Dava Aldi Fakir Sufyan from SMA 15 Kota Bekasi. Okay. Ongoing. Okay, seperti yang kita ketahui, sekarang kita bakal masuk ke Bali. Ayo lagi lah, baik. Setelah awal tadi pembukaan sampai sekarang. Guys, sekarang kita bakal menuju ke dalam Bali Sat. Kayak aja, kayaknya gitu. Ayo, mereka belum lagi tadi dong. Terus ke sini, terus sebelakang ya. Terus. Terus sebelakang, masuk. Lihat deh, di sini dibawa kepada sistem aeroponik ya. Jelasin dong ini lagi. Jadi masih tinggi ya itu. Ada yang nanyakan nggak? Apa genotip? Untuk ketahanan gen ya. Untuk ketahanan gen. Jadi seperti contoh ya sudah diinikan oleh artis. Sekarang kita lagi masih mengikuti pemandu. Setelah tadi dijelaskan soal daun bawang dan bahwa beberapa spesies di Balitsa ternyata adalah hasil dari penyilangan dan beberapa negara telah berguru pada negara kita tentang penyilangan yaitu Australia, Jepang, dan beberapa negara lainnya secara regional. Sisi ya, Teko membuat jadi kompos itu dan daun pisangnya ya. Ya, nah kalau mau dibawa nanti dikasih pelita tempat tanaman itu berada. Jadi kita juga udah dapat informasi nih. Jadi tuh Balitsa ini ada di bawah di gunung-gunung Tangkuban Perahu. Dan berarti emang kayak jalan menuju kita ke sini tuh kayak emang curam. Naik terus gitu dan luasnya itu sekitaran 40 hektar. Dan kita laboratorium ya. Jadi satu-satu yang sudah dikawinkan satu-satu dikasih label. Jadi ya. Ini antara Indonesia sama Belanda, Pak. Belanda ya, dengan satu label. Jadi tingginya juga akan tinggi sekali. Ada yang mencapai kotoran apa hewan dan kapur ya. Nah, gunanya kapur adalah kapur garis ya atau bit ya. Beta vulgaris ya nama biologinya. Ini kan merah. Kesimpulan dari kegiatan kita di Balitsa, jadi kita jadi mengetahui bahwa tanaman-tanaman yang berada di Balitsa ternyata adalah hasil dari persilangan dari varietas-varietas tanaman lain. Dan kami mendapat pengetahuan baru bahwa penelitian-penelitian dari penyilangan-penyilangan spesies-spesies lain ternyata bertujuan untuk memakmurkan dan menyuburkan jenis tanaman tertentu sehingga dapat memenuhi keinginan produksi pangan Indonesia. Sehingga tanaman yang dihasilkan bisa dihasilkan dengan jumlah lebih banyak dalam waktu satu musim. Dan kami juga mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata Indonesia telah membuat kemajuan dalam
proses penyilangan tanaman sehingga banyak negara dan beberapa negara juga belajar pada Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, selanjutnya akan ada closing dan itu aja kesimpulan dari kegiatan kami saat ini. Itu aja top dari kami untuk di Balita Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran. Selanjutnya kami akan bikin vlog di Facebook. See you. Now we are at Balai Inseminasi Buatan Bantung, and for the second we are gonna make a second vlog about this place. Okay, let's make this sound. Okay, sekarang kita ada di Balai Inseminasi Buatan. Sekarang coba lihat di situ, ada banyak murid-murid yang kumpul. Nah sekarang kayaknya kita bakal disuruh untuk melihat informasi yang akan disampaikan di Balai Inseminasi Buatan ini. Ini namanya straw atau penampung, seperti yang tadi dijelaskan. Pada saat kita dijelaskan tentang inseminasi buatan, bahwa straw ini berguna untuk penampung semen beku dari pejantan prima, yaitu sapi, yang akan disalurkan kepada betina. Straw ini berfungsi untuk penampungan, yang mana dimasukkan itu sperma beku atau semen beku. Sperma cair lo dibekukan oleh dengan nitrogen cair. Jadi Balai Inseminasi Buatan itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan dan kesejahteraan masyarakat peternakan di Indonesia. Cukuplah ya perjalanan kita hari ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan vlog video ini.